Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 28 Loa mengadakan hari ulang tahunnya yang ke-23 dengan moto menumbuh kembangkan karakter untuk membudayakan perilaku warga sekolah yang santun dan bertanggung jawab. Juga dalam acara HUT SMP Negeri 28 Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Polsek Loa Buah, Lurah Loa Buah, istri Wali Kota Samarinda, Hajah Puji Setiawati Jaang, serta juga hadir seluruh kepala sekolah sekota Samarinda. Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 28 Loa Buah Samarinda, selain merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23, juga dirangkai dengan peresmian peletakan papan nama sekolah yang dibuka oleh istri Wali Kota Samarinda, Hajah Puji Setiawati Jaang. Kepala Sekolah SMP Negeri 28, Ibu Nimah, dalam keterangannya kepada wartawan, bahwa sebelum diadakan acara HUT SMP Negeri 28, juga dilaksanakan pelantikan ketua dan pengurus OSIS dari periode 2018 hingga 2019. Mulai dengan acara kemarin, saya 2 hari acaranya, mulai dari pelantikan OSIS. Pelantikan OSIS dari pengurus 28 ke pengurus yang baru, yaitu periode 2018. 2018-2019. Nah, kemarin dilantikannya. Hari ini puncaknya ulang tahun bertepatan dengan meresmikan papan tembok nama di depan sekolah yang sebelumnya belum ada. Kemudian itu, kepala sekolah juga menyampaikan bahwa SMP Negeri 28 Loa Buah adalah termasuk sekolah unggulan, di mana sekolah tersebut juga sering mendapat penghargaan dalam lomba tingkat kecamatan dan tingkat provinsi. Dari Sekolah SMP Negeri 28 Loa, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, GATV Online, Akbar Nadia mengabarkan. Betul, prestasinya seperti yang tadi sudah ditampilkan, seperti LKBB, lomba, ketangkasan baris-baris, antara lain, kemudian lomba paskibraka juga mereka sering meraih juara, ya, yang saya tidak bisa menyebutkan juara berapa-berapa gitu.